Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa hiya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid At-Taubah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa, baik nikmat yang sifatnya rohani, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, dan semoga kehadiran kita di sholat subuh ini bagian dari mensyukuri nikmat iman tadi. Karena kalau kita mensyukuri nikmat, kata Allah, maka Allah akan menambahnya. Dan nikmat ini wajib kita jaga sampai kita menghadap Allah. Nikmat ini wajib kita wariskan juga kepada anak kita. Artinya, kita punya kewajiban agar anak kita, istri kita itu punya iman yang sama dengan kita. Kita harus jaga iman ini sampai kita menghadap Allah, tetap beragama Islam sampai kita menghadap Allah. Dan anak-anak kita wasiatkan agar mereka tetap berpegang teguh dengan Islam sampai mereka meninggal dunia. Mengapa? Nah, ini kita punya tujuan jangka panjang. Kita tidak hanya ingin berkumpul di dunia saja, tapi kita ingin berkumpul bersama di surga. Bapak dan anak, ibu, kakek, nenek, satu orang itu bisa berkumpul lagi nanti kelak di surga dengan pertama punya iman yang sama. Kalau nanti sudah beda iman, sudah beda agama, maka ada ya sangat sulit untuk bertemu nanti kelak di surga. Maka kita tanamkan, kita jaga iman ini, dan kita didik anak-anak kita agar tetap menjaga iman, menjaga Islam sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-Ibu, mari kita mensyukuri nikmat iman ini. Termasuk adalah nikmat duniawi. Nikmat duniawi itu ada tiga, Bapak. Ada tiga. Dan kalau kita sudah punya tiga ini, ibaratnya kita sudah punya dunia sisi ini. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum ma'afan fi jasadi wa aminan fi sirri wa indahu qutul yaumi fa ka'annama lahu hajatul dunya." Barang siapa yang di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dan punya makanan yang dimakan pada hari itu, maka seakan-akan dunia telah dia pegang. Bagus. Tiga itu yang pokok bagi kita. Sehat, punya makanan, aman. Sehat, aman, punya makanan. Kalau salah satu ini nggak ada, pasti kita ya tidak sempurna hidup kita, ada masalah. Walaupun sehat, kalau nggak punya makanan, ya bingung ya, bingung. Atau dia sehat, aman, juga nggak ada makanan, juga bingung. Mungkin aman, punya makanan, tapi sakit, juga bermasalah. Maka kalau hari ini, pagi ini kita sudah punya tiga nikmat ini, maka wajib kita syukuri. Kenapa? Inilah nikmat duniawi yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah selalu memberikan nikmat ini kepada kita setiap harinya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita dilanjut, kenalin dulu. Nama saya Mukawin. Saya itu aslinya dari Nogosari, aslinya ya, Nogosari. Karangasem Duri Nogosari. Kemudian tahun 2011 nikah, terus pindah di Klub Band Gedongan, Klub Band Gedongan Corong Lagu.
Saya ngajar di SD NU. Nah, ngajar apa penting? Itu yang alumni seperti dulu loh. Benar. Jadi keluar itu guru ya guru. Pendatino belajar anak-anak. Itu pengenalan singkat. Jadi tetap nomornya menarik. Kalau panjangnya nanti bulan tanpa dengan semangat di pulau ya. Dekat lapangan, pakai lapangan. Dekat kolam renang. Kolam renang gedungnya nanti selesainya rumah saya. Insyaallah. Itu selanjutnya Bapak Ibu di pagi hari ini sedikit kita akan apa ya? Saya akan memberikan sedikit tausiah aja, sedikit kita bilang sedikit. Karena biasanya kalau saya di situ tidak lama lama. Sebentar. Nggak mau gak sedikit ya. Bapak Ibu, kita sekarang berada di bulan Rojab ya, bulan Rojab. Sebelum itu nanti kita bisa membuka di surat At-Taubah ayat 36 ya, terkait dengan bulan ini. Di sana di surat ini atau ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tattabi'u fiihinna anfusakum. Waqatilu musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Saya akan mengambil pembelajaran awal. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ini bulan Januari atau Muharram sampai sejuk hujan ya, bukan bulan yang di atas ini ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana Allah telah menetapkan itu pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 tadi ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kamu mendzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Bagaimana yang berarti? Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah langsung menentukan waktu. Salah satu yang waktu hitungan 1 tahun. 1 tahun menurut Allah itu ada 12 bulan. Dan sampai ini tetap 12 bulan ya, yang pertama ya, 12 bulan. Baik yang Masehi, yang Januari sampai Desember juga 12 bulan. Termasuk yang bulan Hijriah dari Muharram sampai Dzulhijjah juga 12 bulan. Nah, ayat ini berbicara tahun yang menggunakan kalender Hijriah. Penghitungan tahun menggunakan peredaran bulan yang di atas, perjalanan yang di atas bulan. Bapak Ibu, dari 12 bulan ini Allah menetapkan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Di ayat ini Allah tidak menjelaskan 4 bulan haram itu yang mana. Tetapi nanti di hadis beliau, Rasulullah pernah bersabda yang hampir mirip dengan ini, tapi terus dirinci 4 bulan itu bulan apa. Rasulullah bersabda, As-sanatu 12 syahrun minha arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia, 4 bulan. Dari 4 bulan Wadzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram ini berturut-turut ya. Berturut-turut. Dan sama itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, 3 bulan ini berturut-turut. Kemudian ada 1 bulan lagi yang itu mentar bahasa Jawa. Bisa. Bisa. Itu apa? Bulan Rajab. Wa Rajab mudhar baina junatay wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang letaknya di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi sekarang kita berada di bulan Rajab, Bapak Ibu.
sebelumnya bulan Jumadil Akhir. Nanti kalau sudah usai kita cuma satu bulan Syaban. Bapak Ibu, bulan haram itu bulan yang suci, maksudnya adalah di bulan itu dulu orang-orang Arab itu sangat menghormati 4 bulan ini. Bentuk penghormatan bagaimana? Bentuk penghormatan adalah di bulan-bulan itu mereka akan menahan diri tidak berperang. Jadi seandainya perang, mereka akan berusaha untuk menahan diri tidak berperang. Kecuali terpaksa diserang ya harus menahan diri. Tapi secara umum mereka akan menghormati 4 bulan ini. Jadi kalau sudah datang 4 bulan ini, mereka tidak akan berperang. Kemudian ketika kita berada di bulan ini, kita harus ngapain? Apa yang kita lakukan? Kita tidak berperang, ya? Kita tidak berperang, jadi ya? Tidak berperang. Kalau tidak berperang, kita mau ngapain di bulan saat ini? Di sini akan misalnya dua hal yang bisa kita lakukan selama di bulan apa itu? Bulan rojab ini. Pertama adalah berdoa. Berdoa. Apa doanya? Ada sebuah hadis yang doa sebenarnya doa, tapi isinya doa nih. Dan sebenarnya membolehkan. Karena isinya doa, doa isinya baik. Karena baik, maka doa apapunnya boleh. Apa doanya? Menjadi sering kita dengar dan menjadi sudah banyak bisa di WA mungkin grup WA menjadi. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rojab wa syaban wa balighna ramadan. Tawangi Allahumma barik lana fi rojab wa syaban wa balighna ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan rojab dan syaban dan sampaikanlah kami menuju ke bulan ramadan. Tawangi biar apa? Allahumma bariklah. Boleh ditukar ya? Allahumma Allahumma barik lana fi rojab wa syaban fi rojab wa syaban wa balikna Ramadan. Semoga sudah paham. Ya Allah, berkailah kami di bulan rojab dan syaban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Di sini ada dua. Satu minta keberkahan, dua minta apa? Umur panjang tadi ya. Umur panjang sampai bisa masuk di bulan Ramadan. Berkah itu sangat kita butuhkan, Bapak Ibu. Berkah itu sesuatu yang sifatnya adalah kebaikan dan bertambah. Apapun yang kita miliki kok bermanfaat, makanya selalu berkah. Apalagi manfaatnya banyak dinikmati oleh orang lain, maka itu berkah. Beda kalau tidak berkah, kalau punya sesuatu itu ya mudah hilang, manfaatnya ya muspro, atau mudah manfaat tapi ya sekejap. Kalau kita punya harta, harta itu bisa memberi manfaat bagi keluarga kita, bagi orang sekitar kita, bisa berinfak, bisa sedekah, makanya harta itu akan berkah. Sebaliknya, kalau tidak berkah, kadang Allah itu membuat jalan bagaimana caranya harta itu segera hilang, segera habis. Mungkin hanya habis di pemiliknya, tidak memberi manfaat bagi orang lain. Maka kita berdoa agar keberkahan ini selalu berada di dalam diri kita. Baik berkah dalam umur kita, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam harta kita, berkah apa ya, ini keluarga kita itu memberi manfaat bagi orang lain dan sebagainya. Berkah ini penting. Yang kedua, kita minta umur panjang bisa sampai nanti di bulan Ramadan. Rojab, Syaban, Ramadan. Jadi kan tadi ya, kita menuju ke bulan Ramadan dan semoga Allah memberikan umur panjang pada diri kita nanti bisa masuk di bulan Ramadan. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, itu yang pertama, berdoa. Tadi sama apa ya? Sudah apa ya? Orang lagi nggak pernah. Allahumma barik lana fi rojab wa syaban wa balighna ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan rojab dan syaban dan sampaikanlah kami menuju ke bulan ramadan. Semoga doa kita diberkahi di
kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Saya akan ambil dari ayat yang kita baca tadi di surat At-Taubah ayat 36 tadi. Di sana tadi Allah telah menjelaskan apa yang kita lakukan ketika kita berada di bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini. Apa itu? Fala mana tadi? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kalian janganlah berbuat zalim di bulan itu. Hanya di bulan haram ini, di bulan haram ini. Di bulan haram ini kita dilarang berbuat zalim. Berarti yang kita lakukan adalah mencegah diri kita sendiri supaya tidak berbuat zalim. Apa zalim itu hanya dilarang di bulan haram saja? Tidak. Di semua bulan dilarang berbuat zalim. Tetapi di bulan haram ini lebih sangat ditekankan lagi supaya kita tidak berbuat zalim. Bahkan nanti ada orang yang menjelaskan berbuat zalim di bulan haram itu dosanya jauh lebih besar daripada berbuat zalim di luar bulan haram. Ini artinya lalu sangat ditekankan agar kita benar-benar menjauhi sifat zalim ini. Selanjutnya, ketika zalim itu hilang, berarti zalim itu haram. Haram itu berarti kalau dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan insya Allah berpahala. Allah pernah bersabda dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Wahai hamba-Ku, sungguh saya telah mengharamkan aku untuk berbuat zalim, maka saya juga mengharamkan kalian berbuat zalim, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Haram bagi Allah berbuat zalim. Karena haram bagi Allah berbuat zalim, Allah pun akan juga mengharamkan bagi kita. Kita diharamkan berbuat zalim, maka janganlah kita berbuat zalim. Mengapa kita tidak boleh berbuat zalim? Nanti bahayanya sangat banyak kali. Zalim itu merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Berbuat satu yang itu bisa menyakiti diri sendiri, mengganggu diri sendiri atau mengganggu orang lain. Bahayanya sangat luar biasa. Dalam surah hadis Rasulullah pernah bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatul yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Itu yang pertama, kegelapan dari kiamat. Padahal kita itu nanti jalan itu butuh cahaya. Maka semua kebaikan bagi diri kita, maka kita akan memberi cahaya bagi diri kita. Kalau dalam hal itu Bapak Ibu, kalau kita sering berbuntu, maka di hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, campur baur antara Islam dan kafir, maka walaupun campur baur nanti akan ketahuan siapa yang muslim, siapa yang tidak. Itu bisa dilihat dari bekas wudunya. Jadi badan kita yang terkena air wudu, maka itu akan berwarna putih, cahaya putih. Maka jagalah wudu kita. Dan kalau berwudu tolong disempurnakan, Bapak Ibu. Disempurnakan. Sama-sama berwudu, boleh jadi yang satu mah dapat doa yang jelek. Pernah rasa ini melihat sahabat itu wudu, tetapi di betisnya itu tidak kena air wudu. Kalau di betis apa? Mata kaki. Ya, ya. Buka. Jadi air wudunya tidak merata. Telakalah tumit-tumit itu dari yang merata. Jadi kalau wudu silakan disempurnakan. Sempurna itu nanti mahlunya juga banyak sekali. Tapi saya tidak akan menutup wudu ini. Jadi kita butuh cahaya di bulan, di hari kiamat nanti.
Bahaya yang kedua adalah di hari kiamat itu ada semacam hukum kisah, Bapak Ibu. Hukum kisah. Kalau kita kan kisah ini, orang membunuh hukumnya juga dibunuh. Itu kan kisah stigma. Tapi nanti di hari kiamat kisah kayak gini. Orang-orang yang berbuat zalim, kemudian dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah bertobat, maka nanti di hari kiamat pahala yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau kezaliman yang banyak, kemudian pahalanya habis, tinggal dosanya, dan masalah belum selesai, maka nanti dosa orang yang dizalimi malah akan diberikan orang yang berbuat zalim ini. Suatu saat sahabat itu pernah bertanya, makanya kita perhatikan. Jadi yang sudah malah soleh, perhatikan ini, perhatian bagi kita. Rasulullah bertanya, atadarunam mal muflis, tahukah kalian oleh para sahabat apa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Bangkrut itu rugi ya? Siapa yang merugi itu? Lah, para siapa juga? Al-Muflisu Fina Man La Dirham Lahu Wa La Mata. Orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya perhiasan. Ini jawaban para sahabat. Kemudian ternyata jawabannya tidak tepat. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban begini, Innal Muflisa Min Ummati Yakti yawal kiamati disolatin wasiyamin wazakatin wayati kodok syata mahada wa kodok bahada wa aklama lahada wa safarata mahada wa durbahada fayukta wahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa'in fa'yat hasanatuhu qabla yukdiyam ma'alaihi uhidha ma'alaihi min khatayamu wa kudukat alaihi sumantu. Orang yang rugi itu apa? Orang yang datang pada kiamat, dia membawa pahala sholat, dia datang membawa pahala puasa, dia datang membawa pahala zakat. Jadi ini ahli berada. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin zakat. Tetapi pada dasarnya dia kodok sata mahala. Pada saat dia suka mencari maki orang lain, waktu apa? Suka nuduh orang lain, suka menfitnah orang lain. Wa akala malahada, suka makan harta orang lain. Wa sadaqa damahada, dan suka menumpahkan darah orang lain, artinya membunuh orang lain. Wa durbahada, dan suka memukul orang lain. Ada orang, dia punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi di sisi lain dia juga punya dosa mencaci maki, dosa menuduh, dosa memakan harta dengan cara batil, kemudian membunuh, kemudian suka memukul. Lah orang ini apa yang terjadi? Fayuta hadza min sanati wa hadza min sanati. Maka kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa in fania hasanatuhu, jika pahalanya kok sudah habis, kok belah ayo dua alai sebelum selesai urusannya. Jadi urusan kedalamannya lebih banyak dari ya. Uhidani mafalayahum satu dekat alai sumatun mafina. Maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya orang tadi akan diberikan kepada orang yang didolimi, kemudian orang ini akan dilempar ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga sholat kita, tapi ingat di saat yang sama kita jaga akhlak kita. Jangan suka mencaci maki orang lain, jangan suka menjelek-jelekkan orang lain, jangan suka nuduh, menfitnah orang lain, jangan suka memakan harta orang lain, memakai, mengambil harta orang lain. Walaupun hanya sedikit, hati-hati. Kalau mau memakai, izin dulu. Kalau mau makan, izin dulu. Hati-hati. Mungkin panjenengan pernah dengar kisah nih, kisah seorang ulama, dia makan buah, terus dia akhirnya bertobat, dan karena batasnya kecaman buah ini belum disini ya pemilik buahnya, akhirnya dia berjalan mencari pemilik buah ini siapa,
sampai dia benar-benar kesan hanya gara-gara satu bulan karena dia berbisnis. Maka kita jaga tubuh kita ini jangan sampai kemasukan barang-barang haram. Makan yang haram. Makan haram itu bukan makan babi saja nih, bukan yang makan apa tikus atau apa, tapi makanan yang dicari dengan cara yang haram. Nah, tubuh kita dari memakan makanan yang haram. Jadi lima ini termasuk kedzaliman Bapak Ibu. Kita menjauh dari sifat zalim ini. Nah, ini merugikan orang lain. Mencaci maki. Saya yakin kita semua enggak suka dicaci maki. Siapapun kita pasti enggak suka dicaci maki. Kalau kita tiba-tiba dicaci maki, pasti kita akan berubah rona wajah kita. Ya kan? Sesasar kita enggak suka dicaci maki. Yang kedua, apa tadi? Menuduh. Hati-hati Bapak Ibu menuduh ini, apalagi menuduh orang berbuat zina. Itu dosa besar. Kita tidak boleh menuduh orang lain berbuat zina. Selingkuh sampai zina, tidak boleh menuduh. Kalau ini diurus sampai pengadilan, orang yang itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri orang tadi melakukan zina. Maka jangan mudah-mudahan menuduh orang lain berbuat zina. Ini dosa besar. Itu menuduh. Kemudian tadi wakalan malam memakan harta orang lain. Kemudian membunuh orang lain. Bapak Ibu, kita kan ngerti ini. Kadang ada orang itu begitu mudah kok mati orang lain. Dan bahkan kadang kemana ya? Satu keluarga ini. Seorang ayah membunuh istri dan anaknya. Kadang-kadang saja pembunuhan. Kok sekarang begitu mudahnya menumpahkan darah, begitu mudahnya membunuh orang lain. Pada tadi itu termasuk dosa besar. Maka Bapak Ibu kalau kita marah, hati-hati ya. Kalau kita marah, benar-benar memuncak marah, hati-hati. Harus dicari cara biar marahnya mereda. Karena kalau nggak dicari caranya, kadang marah itu kalau sudah kebablasan, ya pengennya mukul saja. Mukul saja, ya kalau kita, apa ya, kalau kita nggak hati-hati, kadang mukul itu malah sampai yang dibunuh meninggal dunia. Walaupun mungkin nggak punya niat membunuh. Hati-hati. Jadi kalau marah, ya duduk, pertama duduk. Duduk masih marah, berbaring. Atau nggak ada takut. Atau wudhu saja. Itu dalam rangka apa? Menahan emosi yang meluap. Jadi Bapak Ibu, berbuat baik itu bahayanya sangat bahaya sekali. Kebaikan kita, pahala kita bisa habis, akan dinikmati orang yang kita zalimi kalau kita tidak pernah apa namanya? Tadi menyelesaikan masalah kita di dunia. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya masalah di dunia, segera diselesaikan ya. Segera diselesaikan. Jangan sampai menahan dendam sampai meninggal dunia. Kalau punya masalah, kita segera selesaikan di dunia. Nanti kenapa? Kalau tidak selesai di dunia, akan tetap banyak. Kok juga punya dosa, maka kita akan rugi. Padahal kita akan diambil oleh orang yang kita zalimi. Jadi kalau kita punya masalah sedikit pun, segera diselesaikan. Minta maaf, tadi solusi yang saling-saling apa ya? Diridhoi, saling rela antara dua belah pihak. Itu. Itu yang kita tahu. Yang pertama adalah tadi berdoa, yang kedua kita jadi berdoa zalim. Tapi jadi enggak kamu benar tadi. Tapi jadi kamu benar tadi. Bahaya pertama tadi adalah kegelapan, bahaya kedua adalah kita akan rugi di hari kiamat tentang kalau kita melakukan zalim ini. Satu tambah satu lagi Bapak Ibu. Tentang bahaya zalim. Di dunia ini, kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita mendolimi orang lain, maka secara umum, orang yang kita dolimi, dia akan benci pada diri kita. Sekarang begitu, kalau sudah benci pada diri kita, biasanya akan mendoakan yang jelek-jelek. Dan bahaya dolim adalah, doanya orang yang terdolimi itu tidak berdoa ke Allah. Ini baru di dunia ya sebenarnya. Kalau itu kan di akhirat. Nah, bahaya yang ketiga ini itu semuanya di dunia ini. Kalau kita berbuat zalim pada orang lain sampai marah, mangkel, akhirnya genting, dendam, berdoa, maka doanya akan Allah kabulkan.
ini, doa orang yang dizalimi itu kabul. Harus pertama, wa taqida wa dalamdum. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Mengapa? Karena doanya orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Artinya kan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam proses yang lain, ini lebih ngeri lagi. Mengapa lagi? Perhatikan sini. Dakwatul maktum wa inkana kafiron laisa dunaha hijabun. Doanya orang dolim, walaupun orang dolim ini kafir, berarti kan? Doanya orang dolim, walaupun orang dolim ini kafir, maka doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya apa? Dia doanya akan terkabulkan. Jadi kita jangan suka berbuat dolim kepada orang lain, baik dia orang muslim atau dia orang kafir. Orang muslim, orang kafir, kalau dia terdalili kemudian dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Kalau tidak bukan ya, akan segera terkena pada diri kita di dunia ini. Tidak urusan yang ringan atau ini. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqullaha mastata'tum." Takutlah kalian kepada kedzaliman ini. Semaksimal mungkin kita memberi kedzaliman ini. Ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian dengan kedzaliman mastata'tum. Semaksimal mungkin yang kalian bisa. Jadi kita berusaha sekuat tenaga agar kita tidak melakukan berbuat zalim kepada orang lain. Ini jalan Rasulullah terkait dengan apa yang bisa kita laksanakan di bulan Rajab ini, termasuk bulan Haram ini. Berdoa dan kita jaga diri kita dari sifat zalim. Karena sifat zalim itu akan membahayakan diri kita, baik di akhirat ataupun di dunia ini. Di dunia ini dalam bentuk doa yang orang zalim akan terkabulkan, di akhirat pahala kita akan termakan, akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau dosa sudah, kalau pahala sudah habis, kalau kita masih punya kesalahan dengan orang lain, maka dosa orang lain akan diberikan kepada diri kita. Itu alamat kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini jalan Rasulullah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan terkait yang bisa kita lakukan selama berada di bulan Rajab ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar maka itu dari Allah, dan jika ada yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon maaf dan saya beristighfar kepadanya. Dan saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.